Memang ende, memang aku kok anu iki. Ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jakaizen YouTube channel. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak ambil masa korang sedikit. Please follow IG Syah Kaizen dan jangan lupa subscribe YouTube channel Syah Kaizen ni ya. Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Syah Kaizen YouTube channel. Jadi untuk hari ni ialah video part 4. Ha, part 4 eh. Sebab tak siap lagi kita part 4 pula. Untuk dua motor yang macam video kemarin lah. Ha. As before, go we want dengan dengan apa tu? As you go dengan B1 full restore. Ah, dengan restore ni. Dari rangka, dari rangka ke motor. Yes. Okey, jom kita tengok apa yang kita buat pada hari ni. Ah, jadi inilah dia dua buah motor tu. Before combo B1 rangka ke motor. Ada. Bodoh. Motor ni pakai exhaust NLK. Ha, kita bercakap pasal motor ni dulu. Kita sedang nak memasang exhaust NLK. NLK copy. NLK copy original. Bukan original ya. Copy ori. Copy ori. Kalau tengok belakang ni pun dah tahu kalau copy. Ni dia lukis. Bukan lukis. Tak tahu lah corok lah kot. Kalau original dia wedding ni. Kesan wedding sini. Di wedding satu-satu-satu. Bukannya macam ni lukis. Kopi. Macam tu lah banyak lagi beza tapi tu je lah nak bagi tahunya. Tapi tak ada masalah dari segi performance, dari segi bunyi lebih kurang je. Boleh pakai, boleh pakai. Tak ada masalah. Lepas tu kita cabut balik meter sebabnya tadi aku sebenarnya untuk dua motor ni aku beli meter yang biasa je sebenarnya. Meter brand MSeki. Tapi selepas kita pasang untuk dua-dua motor ni, dua-dua meter bermasalah. Meter baru. Tukarlah kita meter yang baru original. Jadi kalau nak beli meter, belilah meter original. Sebabnya meter kalau yang tak ori ni masalah sikit. Ini kita pasang okay, kita interview Amirul Aiman lah. Ini nampak macam ramai je yang suka. Aku pun tak tahu apa yang menarik dengan dia bercakap. Semestinya, because I have a good accent. I have a good vibe. Ya, yeah, memang tiap-tiap hari bertenaga bulan puasa ni. Sahur kuma tahun depan boleh sahur dengan kuma lah. Oh, 13! Tu pegang kali bu ejam weh. Ini apa yang kita buat hari ni? Hari ni kita pasang brake belakang. Belakang sikit. Kita pasang brake belakang, lepas tu kita pasang mak guard. Tadi kita dah test drive. Okey, cung tak ada masalah. Jadi kita pasang CA ni dengan bekas panel dan kita hari ni masa agak terbuang sikit sebab kita banyak masalah pada meter lah. Setelah mencari punca apa masalah meter, rupanya meter tu memang tak cun, tak boleh pakai. Jadi solution dia kita tukar meter baru lah. Meter original. Jadi ni sekarang saya buat proses pemasangan exhaust GL padu bang. Bukan padu cok, padu bang.
kebang. Apa yang saya boleh recommend? Okey lah. GL Power. GL Power memang cun. Boleh saing-saing lah dengan laluka OPBR. Bunyi pun boleh tahan syahdu lah. Performance setakat ni saya bawa okey. Motor ringan. Masuk gear satu-satu. Keluar power. Tapi dah test betul lagi lah. Lepas tu kita prefer kepada feedback daripada tuang motor lah. Kita masukkan dulu. Lepas tu baru lah kita kemas kini. Exhaust GL Racing. Ubang. Aku ubang. Bayu. Ni exhaust NLK copy Y15 punya. Pasang dekat SC V1. Yang ni pun GL Y15 punya. So kalau yang bertanya tu SC 4 speed, SC V1 boleh pakai ke tak? Exhaust Y15 boleh pakai. Tapi kemungkinan kena cover set ataupun kena alter sikit-sikit macam tu je lah. Tak adalah sampai sangkut teruk sangat. Ha. Boleh lah pakai. Ni exhaust Y. Yang ni pun exhaust Y. Kalau nak bezakan exhaust Y. Exhaust Y ada sensor di exhaust. Tema motor ni ialah full merah. Ha, ingat chassis kita nak sembur merah kok. Tema dia raya Cina. Dua-dua tembak bulan. Dua-dua tembak bulan, bos. Ada ringan ni. Ha, ayat buat YP. Ada ringan ni. Okay guys, rasanya untuk hari ni tu ialah video. Video hari ni. Untuk hari ni lah, untuk hari ni. Nanti Selasa. Esok siap lah motor dua buah ni esok rasanya. Esok ataupun hari Khamis. Esok hari Rabu. Sebelum raya lah. Tak ada lah, hari Khamis ni kita lah dah. Hari Khamis ni mesti siap. Hari Khamis ni
last bengkel kita buka. Sebabnya kita nak raya hari Sabtu ataupun Ahad gitu lah. Hari Ahad raya. Hari Ahad raya. So kita kami ni kita satu Syawal tutup lah. Air Ahad kerbas suara putih Sunday. Jadi dua motor ni memang kena siap air kami juga kadang-kadang. Aku tak kisahlah. Ya. 24 jam ke 48 mesti, jam ke. Mesti air kami ni. Air kami ni. Jadi air kami ni kena siap juga kadang-kadang ni pun. Kena siap. I don't care by hook or by crew. I don't care when I wear my baby yet. So the foreman must work so very hard lah. Work hard, hard working to finish the job. No more play. After this. No pocukang ah, Dua buah motor ni kena keluar juga bengkel. Dua motor. Sebelum raya. Yes. So hari ni Selasa. Untuk hari ni tu jelah video rasanya. Kita berjumpa lagi lah di video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya.